Nah, gue udah nyampe Win Auto Care. Jadi rencananya Porsche ini mau di coating. Jadi bukan coating ya, poles dulu step 1, step 2, step 3, apalah, nanti baru di coating. Nah, pas banget nih gue lagi ada Coker nih. Om Coker, apa kabar? Gue lagi ngapain di sini? Lagi main aja. Lagi main. Gue mau masukin Harrier sih. Oh, Harrier mau dipoles. Iya. Mau dipoles atau coating atau gimana? Poles dulu sih. Lo kenapa milih di sini? Bagus, Mas. Gue seneng sama detailing segala macamnya sih di sini. Oh, gitu. Iya. Yang paling lo suka apa? Udah berapa mobil juga yang udah lo masukin di sini? Gue masukin di sini 3-4 mobil sih. 3-4 mobil. Jadi Coker nih teman gue udah lama banget ya. Maksudnya lumayan lah kita kenal ya. Lumayan. Dari Frit ya. Habis itu dari Frit. Kita sendiri-sendiri main sana, main sini, ketemu lagi setiap di event. Jadi jarang-jarang janjian tuh jarang banget. Jadi pas banget lagi ketemu, gue lagi kesini ketemu lagi sama Coker. Dan yang punya ini teman kita juga ya, si Jibrut sama Iksan gitu. Nah, lo lagi pakai apa sekarang, Ker? Gue sekarang lagi pakai Harrier, Mas. Pakai Harrier. Oh, jadi yang lagi di poles hari ini Kotik. Iya, Harrier ya. Harrier pengen gue masukin hari ini. Cokernya sebelumnya pakai S90. Iya. Ya, sebelumnya 90, lagi ada lagi kan? Sebelum lagi sempat pakai ya? Berapa jenisnya sih? Gue lupa deh. Accord. Oh ya, Accord. Sempat pakai Accord. Sempat pakai seri 7 juga. Sempat 38. Iya, gue sempat pakai 38. Waktu kita di PS ya, waktu Iya. Lu masih pakai 46 ya kalau enggak salah. 46 ya. Terus habis itu sekarang sempat S90. Mm-hmm. Terus E36, baru sekarang Harrier. Oke, sip. Nah, lu ada rencana untuk pakai sedan lagi enggak sih? Ada sih. Apa sih, Ker? Gue pengen banget nyobain Crown sih. Crown ya? Gue pengen Crown sih. Crown. Crown gue pengen. Jadi dia Bipo ya, big sedan. Iya, yeah. Terus ke WAC lagi? Iya dong. Pasti dong. WAC lagi. Ini tuh bukan tempat detailingnya kan? Ini cuma buat nyuci aja kan apa? Ntar baru pas coatingnya atau polesnya di dalam. Jadi ntar kita mobil polesnya di dalam. Yeah. Jadi ini kayak dibersihin dulu, mungkin cuci-cuci dulu, nanti kita baru ke dalam. Iya. Yeah. Oke, okay, Ker, thank you banget ya. Siap. Masih. Nah, nanti habis ini kita ke Kas Auto Paint, kita mau ngecek seri 7. Hari ini mau naik cat. Jadi udah kemarin udah di cat dasar dulu, warna hitam, nanti baru cat hijau. Jadi terus ya. Masuk ke step bongkar sandingan. Jadi awalnya mobil ini karena baru banget selesai catnya, jadi kita harus nge-sanding dulu untuk mengurangi di si orange peel-nya itu atau kulit jeruknya. Karena permintaan Mas Harun, dia pengen mobilnya itu catnya flat. Jadi awal mula kita sanding dulu, habis di-sanding ini baru kita bongkar sekali nih. Nah, ini hasilnya, ini yang di-sanding, ini yang baru dibongkar. Ini sih belum selesai, baru kasarnya. Tapi warnanya udah lumayan keluar ya. Kesulitannya sih sebenarnya bukan di warnanya ya. Cuman kalau lekukan-lekukan Porsche kan banyak yang agak susah nih. Dia bodinya ngelekuk banget. Nah, itu kita mesti ekstra hati-hati buat ngerjainnya. Kita targetin pokoknya gimana caranya hari Jumat pagi nih mobil udah kelar. Karena dia mau loading kan nanti Jumat siang ya. Start dari kemarin sih mobil ini sudah kita kerjain. Jadi kurang lebih 4 hari, 5 hari lah ya. Nanti setelah kita detailing, setelah kita paint correction semua udah beres, baru terakhir kita naik coating untuk proteksinya. Kemarin tuh akhirnya selesai juga, kita udah di Elite. Ini Iksan. San. Halo. Iya, Mas. Gimana, San? Ini kan kita bisa dibilang ngebut banget ya, San? Iya, proyek ngebut. Proyek ngebut.
sebenarnya normalnya itu berapa lama? Sen, ini kan kita masuk Senin ya? Iya, Senin sore. Senin sore. Selesai Jumat siang ya, Sen? Selesai Jumat siang sebelum sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat. Iya. Nah, yeah. Harusnya tuh idealnya berapa lama sih, Sen? Kalau sampai kita proses wet sen tuh harusnya 2 mingguan Mas makan waktunya. 2 mingguan. Cuma karena Mas Harun jadi kita kejar seminggu harus kelar. Gokil sih. Sampai seminggu. Harusnya normal 2 minggu kita cut semua prosesnya jadi 5 hari. Cuman sih sejujurnya ya gue puas sih. Iya, yeah, alhamdulillah kalau Mas Harun. Gokil sih. Maksudnya chatnya udah bagus. Ini kan gue pakai chat Belkot ya. Yeah. Abis itu ngechatnya dikas ya, Yesan ya. Udah bagus gitu loh. Cuma memang harus proses sending finishing lagi. Yeah. Nah, finishing ini memang ya Win Auto Care ini ya ahlinya, yeah, gitu ya, San ya. Kemarin gimana nih, San? Kemarin gue sending dulu apa gimana? Akhirnya Ihsan bilang, gue sending dulu deh, Bas, kalian. Nanti biar kita aja yang sending gitu ya. Yeah. Ya udah akhirnya sempat, dan ini udah di coating ya, San ya. Sudah, udah di coating. Jadi kan permintaannya Mas Harun pertama kali itu pengen warnanya keluar maksimal sama pengen tekstur catnya flat. Makanya kita sending dulu, lanjut ke paint correction baru kita coating. Oh, maksudnya kalau flat itu harus gimana sih treatmentnya, beda yang flat sama orange peel ya? Iya. Nah, kalau flat ini gimana? Kalau cat standar pabrik memang kan pasti dia orange peel kan. Yeah. Cuman kan kalau kita pengen ngelihatnya flat lebih ini dia lebih enak dilihat kan. Lebih ke kata sekarang becek lah ya. Iya, lebih becek. Jadi loss orange peelnya itu harus kita kikis dulu dengan metode wet sanding, Mas. Oke. Okay. Selain di coating, interior juga kemarin dibersihin ya? Iya, kita banyak banget yang skip ya. Iya, kita okay. Ya termasuk ke interior detailing sama sela-selanya kemarin. Sama sela-sela di balik-balik kabrio sama bagasi kita bersihin semua. Yang kemarin kotor banget di sela-sela buah kabrio itu parah banget ya, putih-putih sama Iksan akhirnya di sama WAC ya, lebih tepatnya Win Auto Care dirapin semua sesuai request. Iya, namanya kan juga baru dari bengkel ya, Mas ya. Iya, benar banget. Ya itu ngecatnya juga kebut sih. Molesnya juga kebut. Iya. Pokoknya harus serba kebut deh. Siap, San. Nah, sekarang ini dari Win Auto Care ada berapa mobil, San, rencananya? Dari Win Auto Care ada beberapa ya, ada dari Camber Gang ya, yeah, juga ya, Camber Gang. Nanti kita lihat prosesnya ya. Oh ya, oh iya, Win Auto Care juga support Camber Gang. Jadi mobilnya yang datang itu di wax, dilap, habis itu dirapiin lagi, yeah, lah. Kan biasanya bantuin, kotor ya, yeah, San ya. Kita bantu preparein kan, namanya mobil pada dipakai, jadi Mas ya dibawa, yeah, ke sini nggak ada yang towing ya. Nanti kita videoin ya footage-nya. Ya wes kalau gitu, San. Thank you banget, San, okay, ya. Terima kasih. Thank you banget. Mas Harun. Thank you banget. Sukses buat Win Auto Care. Sukses buat Mas Harun juga. Sama-sama, San.